yang sangat begitu indah, Rai. Aku akan membuat Rai Prabu Siliwangi terkesan kepadaku. Dan aku akan terbebas dari hukuman busuk ini lagi. Aku yakin itu. Maksud Raka? Nanti adikku akan tahu sendiri. Tapi aku mohon, Rai, kamu jangan memberitahu kepada siapapun tentang rencana yang sangat indah ini. Karena aku takut rahasia ini bocor kemana-mana, Rai. Faham? Baiklah, Raka. Nimas, ada apa Nimas? Tidak ada apa-apa, Nyai. Aku hanya melihatmu sedang berjalan, dan aku ingin menyapamu. Sedang apa Nyai di sini? Aku sedang mencari tempat untuk berlatih. Berlatih? Ya, Nimas. Aku ingin meningkatkan ketajamanku dengan memanah. Memanah. Nyai, bagaimana jika kita berlatih bersama saja? Aku rasa sudah lama sekali aku tidak berburu. Ya, kamu benar nih, Mas. Aku juga sudah lama rasanya tidak merasakan berburu itu. Baiklah, Nyai. Kalau begitu, aku akan minta izin kepada ibundaku. Tetapi, apakah Gusti Ratu akan mengizinkannya? Bukankah suasana istana saat ini sedang kacau? Tenanglah, Nyai. Kamu tidak perlu memikirkan hal itu. Biarkan ini menjadi tanggung jawabku. Mari, kita pergi menemui ibundaku. Baik, Nimas. Ibunda. Putriku, Nyai, ada apa? Ibunda, aku rasa sudah lama sekali aku tidak berlatih memanah. Maka dari itu, aku mohon Ibunda, izinkanlah aku untuk berburu. Berburu? Tapi putriku, di luar sana sedang tidak aman. Keadaan di luar istana sedang kacau. Kamu tahu sendiri kan? Tenanglah Ibunda. Ibunda tidak perlu khawatir. Aku tidak akan pergi jauh dari istana. Lagi pula, aku akan pergi ditemani oleh Nyai Kumaladewi. Ibunda mengizinkan kamu keluar. Tapi ingat, kamu
harus ditemani oleh prajurit. Dan jika terjadi sesuatu, kamu harus segera kembali ke istana. Kamu mengerti? Baik, Ibunda. Sendika Gusti Ratu. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Mari, Nyai. Jangan. Aku tidak tega melihat kelinci itu disakiti. Lebih baik kita tangkap kelinci itu, lalu kita pelihara. Kalau begitu, aku cari di tempat lain saja. Berhati-hatilah, Nyai.